Ya, itu kebiasaan yang sudah terjadi sejak zaman Nabi. Ini yang ditulis oleh Imam Syaukani. Imam Syaukani punya kitab namanya Nailul Autor. Satu halaman beliau nulis tentang hadis Nabi Muhammad puasa Syaban. Ditanyakan Nabi Muhammad kenapa puasa Syaban? Ya, hadisnya mungkin kita semua hafal hadisnya. Innahu syahrun yaghfuru anhu an-nasu baina Rajabin wa Ramadan. Kata Nabi Muhammad, saya puasa bulan Rajab, bulan Syaban kenapa? Karena bulan Syaban adalah bulan yang sering dilalaikan oleh orang-orang karena posisinya antara Rajab dan Ramadan. Gitu. Dijelasin sama Imam Syaukani. Oh, berarti kebiasaan puasa Rajab itu sudah ada sejak zaman sahabat. Sahabat pada puasa di bulan Rajab, lalu bulan Syaban dia berhenti. Kenapa berhenti? Karena mau Ramadan, capek bulan puasa bulan Rajab, ntar Syaban, ntar Ramadan, Syaban kagak diundang gitu. Maka Nabi Muhammad puasa di bulan Syaban, kenapa? Ini bulan sering diabaikan oleh orang. Kenapa? Karena posisinya antara Rajab dan Ramadan. Orang Rajab capek puasa, Ramadan mau puasa, jadi dianggap Syaban istirahat dulu kali ya. Kata Nabi Muhammad, jangan, justru Syaban ikut puasa lagi. Itu yang dijadikan dalil oleh ulama kenapa puasa Rajab jadi sunnah. Nah, pertama ini bulan haram.